tertib, tak tertib di ilmu, iaitu berkaitan seorang mukmin terhadap umumnya lain. Antaranya disebut ialah yang ke-22 lah. Banyak tu disebut tata cara kita nak bergaul dengan sesama muslim, sesama kita mukmin. Maka ada cara dia. Dan kita diberi ihsan dijaga sama kita. Dan antaranya hak lepas sebelum ini kita sebut, iaitu kita kena mendoa kepada orang yang bersin. Bersin kita doa kepada dia supaya Allah A'ala merahmati dia. Jadi banyaklah orang yang bersin pula, dia kena rendah suara dia, tak boleh kuat, kena perlahan. Sebab antara yang jaga orang lain juga jadi kuat. Dan orang yang muak kena letak tangan. Tidak bersih, muak itu kawasan mulut dah tertutup, mulut, kawasan hidung dan sebagainya. Jadi muak kena tutup mulut ya. Kena nak elok daripada masuk di iblis kerana bentuk jin iblis pun dia jin dia boleh masuk dalam tubuh kita. Dia boleh buat pada wala, dia boleh rehat bilik. Itu ni sebab kalau orang yang kena buat sebagainya kata makna jin dalam tubuh itu antaranya. Itu juga bisikan-bisikan yang kamu kita. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa mahdari amin wa amin. Terakhir disebut ialah kedua puluh dua senyai masyurum bila kau diuji dengan perbuat Allah yang jahat, kehendaklah kau menanggung dengan sabar dan menjaga diri daripada kejahatan. Ini tidak dipanggil di mana-mana. Ada orang yang jahat, ada orang yang buat nasyur, buat orang yang jahat. Maka jika kita terkena begitu, maka di sana ada cara ini diajar dalam kitab Mula Zali bimbingan mu'mini, ialah kita kena jaga itu. Jangan kita, pertama kita menanggung sabar dan kita jaga diri kita daripada kejahatan. Jadi di sana ada contoh orang yang kena seri. Lepas tu dia bertemu dengan orang sekian-sekian, mungkin dia tidak sabar tahap tinggi sakit dia. Orang pun beritahu dah kepada dia ada satu tempat kalau guna sihir balik waktu itu. Itu dia pun tiba mungkin dia sihir balik jadi itu sama seolah kita ikut dia jawab orang jahat tadi. Dan kita hanya berdoa kepada Allah tetap di dunia orang yang main sihir atau perbuatan jahat. Kita telah mengambil benda lain sebagai penolong dia, sedangkan kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut najir sebagai najir. Jadi sebab itulah bila kita terkena bermacam, di sana ada ayat-ayat antaranya kita boleh pulang la hawla wa la quwwata illa billah al azim, ataupun kita sentiasa ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, ataupun kita boleh ulang subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir,
Semua ni ayat-ayat ni menunjukkan kita menggantung harap hanya sahaja kepada Allah. Jika kalau kita ambil perbuatan tadi, kita sihir tadi, kalau tak sihir, kita main dalam maka kita balas tadi. Maka di sini lah disuruh menjaga ilmu dan kejahatan. Setengah orang berkata berikhlas diri kepada orang mukmin dengan sihir ikhlas. Tunjukkanlah akhlak yang baik semampunya kepada orang jahat. Ini payung orang jahat, kita semua baik. Iwak jahat kita buat jahat. Akhirnya kadang dia terikut. Akhirnya dia rasa bersalah, dia minta maaf dan sebagainya. Walaulah kita tidak balas balik, dibimbangi kita melakukan perbuatan jahat. Sebab itulah kita kata semua itu mungkin. Sabar itu dipanggil penting dalam hidup kita. Tak senang ini payah kalau kita tak jaga berkaitan itu. Sebab itulah antara yang diberi penekanan supaya kita yang boleh membaiki tubuh kita ialah antaranya jangan kita tidak bersifat sabar. Kerana sabar itu ibarat obat yang pahit, tapi hasilnya dia akan mendapat kita manis. Kita akan dapat manis lepas asal dia kecil. Hasil daripada sabar tadi kita akan dapat manfaat daripada sabar tadi. Banyak yang digaris tengah pada Ibn Sina yang masyhur dengan ilmu ubatan itu dengan sabar. Sabar dia letak nombor itu, orang lain dia letak berkaitan penik dan penik. Nombor penik ni setengah buruk penyakit pada dia, setengah tu dikatakan masalah kesihatan dia. Itu yang disebut dan sabar itu setengah daripada kesihatan kita lalu kita boleh ambil timbik kawal kanan tadi. Jadi sebab itulah dia kata sabar tadi. Dan tunjukkanlah akhlak yang baik, sebab orang jahat itu selalu suka dengan akhlak yang baik pada sebenarnya. Walaupun hati jahat hakikatnya suka benda baik tadi, itu katanya orang yang jahat dia suka. Hakikat zahir, batin dia memang rosak, tapi zahir dia, dia suka kepada orang yang baik. Dan berkata Abu Darda berkata, kita pernah menunjukkan muka manis kepada setengah kita manusia, pada hati kita memukulkinya. Jadi setengah itu ditunjuk muka manis, tapi hakikatnya dia kutuk kutuk hati memukulkinya. Ini tak boleh melah. Ini yang dikata bergaul secara baik dengan orang yang kita takuti pilihannya. Hakikat walaupun dia jahat, kita tak nak ilmu keadaan dia, tapi bila di hadapannya bukan dikata berbulu-bulu, tapi kita boleh ilmu keadaan dia tu, jangan kita menunjukkan kejahatan lagi sehingga dia akan bertindak dengan jahat lagi. Wa Allah Ta'ala infa' billati hiya ahsan. Itu ayat infa' billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang lebih baik. Ini bergabung cara mulia. Maksudnya kita jauh dari tadi. Dan Ibn Abbas dia menerangkan ayat Quran. Ibn Abbas fasafir daripada ashhar mufassirin anda sahabah, oh yang suruhlah dalam ilmu tafsir di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut wa yadraku bil hasanati sayyi'ah, mereka menolak kebukannya dengan kebaikan. Itu payah kan? Jadi kejahatan dan perannya orang itu dengan membuat pendamaian dan pegawai yang baik. Kalau dibuat kejahatan yang kecil-kecil, kita teruskan kebaikan tadi kerana
kesan dia dapat hasil dari kita. Dan Ibn Abbas berkata lagi, yang telah Al-Quran, walau la daf'ullahi innasa ba'duhum bi'ad, dia kata tiada pembelaan Allah terhadap manusia antara satu puak dengan puak yang lain. Maksud dia apa dia? Ialah menggembirakan yang melakukan dengan perasaan malu dan bukan macam yang mahu. Memang kita kena ada salah satu sifat tadi. Sekali pun buat jahat kepada kita, buruk. Kecuali bila dia melibatkan harta, harta orang ramai. Bila melibatkan harta orang ramai, kita perlu pada umum lah. Kita perlu menentang dulu. Tak setuju kerana ini melibatkan orang ramai. Dan berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia seorang minta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Dia tak tahu Nabi. Lalu Nabi SAW berkata, izinkan masuk. Nabi suruh dia masuk tadi. Tetapi ia sebenarnya suruh manusia yang boleh diajak bergaul. Nabi SAW itu masuklah dia. Tapi dia ni memang orang yang buruk. Tapi dia boleh ajak, dia boleh bergaul. Jadi di situ kita nampak orang-orang yang jahat itu. Tidak semestinya kita tolak dia. Kita bergaul dengan dia bermakna kita nak terik dia. Bukan kita nak ikut sifat dia. Jadi terbalik, ikut bila berkawan dengan orang yang jahat, dia jadi jahat kepada yang sudah. Tak takut dah. Bila orang itu masuk, Rasulullah SAW mampu kawannya dengan menunggu. Ini sifat Nabi lah. Dalam hari lain banyak. Nabi SAW dengan supaya inna Allah yuhibbu ar-rifqa fi amri kulli. Maksudnya Allah Ta'ala suka pada memangkuk, dalam semua muka dia. Dan perkara yang memangkuk tu lah yang membawa kepada tertarik seorang tu. Sehingga kata Aisyah punya kebawa orang itu punya suatu kerukan di sisi Rasulullah. Sebab aku Nabi yang memangkuk sana dia ni. Sehingga ingat Nabi ada orang yang bernilai pada Nabi, macam ada keperlukan di sisi Nabi SAW. Apabila orang terkeluar, Aisyah pun kata, kini dia terkeluar. Aku pun kata kepada Nabi SAW, Bila orang itu hendak masuk tadi, engkau berkata bermacam-macam terhadap ini. Kemudian engkau boleh melakukan pula dalam katamu kepada dia. Maka baginya pun berjawab lah, Ya Aisyah Allah Anha, sungguhnya berseburuk kedudukan manusia insyaAllah oleh kiamat ialah manusia disingkirkan oleh orang yang kerana takut kelihatannya. Adapun Nabi buat baik oleh orang tadi, tapi orang tu hakikatnya ialah sebuah kedudukan insyaAllah dari kiamat itu bila dia tidak disukai oleh orang ramai. Tak suka dia itu bukan sebab pun kerana perbuatan jahat dia tadi. Kalau terbuat baik orang suka itu bukan. Ini bila dia buat jahat memang salah dia. Tapi dia tetap mempertahankan salah tadi, bukan dikekal. Dia belum bangga pula dengan kejahatan tadi. Bahawa inilah yang jauh dari Allah SWT. Dan daripada suatu khabar yang lain, setelah ilmu hadis banyak, ada istilah hathaw, ada khabar, ada sanad. Itu yang dia ta'rifah dia lah. Bukan hadis, ada setengah hadis lah. Apa sahaja yang dibunuh oleh seorang untuk menjaga kehormatannya, maka itu sedekah. Jadi sedekah itu banyak istilah-istilah dia. Wagatin, pialan, sedekah, senyum, sedekah, kalimah yang baik, sedekah, banyak.
Antaranya ialah bila kita jaga kehormatan diri kita, dia jaga maruah dirinya daripada buat kerajaan, maka itu pun dikira serbab. Dan berkata Muhammad Ibn Anafiyah, bukanlah seorang yang bijaksana bila seorang itu tidak dapat bergaul secara baik dengan orang yang tidak boleh. Orang yang tidak boleh tidak mesti ia bergaul dengan dia. Maksudnya orang itu tidak bijaksana bila dia tidak boleh bergaul dengan orang yang yang dikira dia tidak boleh terima. Sehinggalah Tuhan menurunkan menurunkan kelampangan itu suatu jalan untuk melepaskan diri. Jadi di sinilah kita faham ada perbuatan orang yang jahat, kita tidak boleh kita benci dia, hakikat ialah perbuatan dia tadi, sifat bangai dia. Tapi pada hakikat perbuatan dia ataupun zat dirinya sendiri itu, dia boleh ubah. Jangan, maknanya kita berkawan dengan dia, kita boleh teri dia, kita boleh ajak dia ke arah kebaikan, bukan kita yang akan masuk sekali. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ma'rifatihi amin wa amin. Dan di sana dia sebut yang ketiga, antaranya apa yang lagi kita seorang mukmin yang perlu buat. Kita bergelar seorang mukmin, seorang muslim, seorang Islam tadi, antaranya ialah hendaklah engkau bercampur gaul dengan orang yang miskin, orang-orang miskin, dan berbuat baik kepada anak yatim. Dua ini sebuah anak yatim, dia masuk dalam mustadrafin, orang yang lemah. Itu juga orang yang miskin. Miskin ini dia beza dengan fakir. Fakir dia tak ada perlu, sebab itu dia sebut hakim miskin. Miskin tadi juga keperluan dia jadi kerja, tapi ini sebab keperluan harian dia itu tak cukup. Tapi pun fakir ada perlu, ada perlu, sebab itu yang korang banyak perlu fakir. Wallahul ghani, dan Allah Ta'ala maha kaya. Wallahul ghani wa antumul fuqara, kamu hai manusia fuqara, miskin, fakir, tak ada kerja, tak ada kerja hakikatnya. Ya, bila Allah Ta'ala tadi ambil semua, tak ada, ada duit jadi hilang, ada kereta rosak, ada duit kena curi, habis hilang, kena sihat dia sakit, kalau tak tarik semua nikmat-nikmat itu, maka kita jadi fuqara. Itu bila sakit je, jadi tak ada benda, hilang ni, stroke ni, yang wajah sebelah, jadi habis betul-betul. Jadi fuqara di situ lah makna kita sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahas kita orang yang makhluk yang disebut baharu, yang berhajat kepada yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fakir miskin, jadi orang miskin ni dia ada, tapi dia mustadafin, dia orang yang lemah. Jadi kena bercampur gaul. Ada sifat yang digalak kita ialah kita bergaul dengan orang yang miskin. Bila kita bergaul dengan orang yang miskin, dia akan tahu banyak nikmat Allah yang belum dia syukuri. Bila dia bergaul dengan miskin, dia baru tahu orang yang miskin, dia barang kecil sikit dia, dia dah bernilai sangat bagi dia. Tapi orang yang kaya, dia tak nak ambil lagi, tak kosong lagi, tak buat. Maka di situ dia boleh rasa nikmat tadi. Maka itulah dia suruh dia bergaul dengan orang yang miskin dan anak yatim.
Dan Nabi SAW juga selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyuri fi huzuzulatil masakin. Ya Allah, Tuhanku, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin dan matikanlah aku sebagai orang yang miskin. Sering keadaan serta bangkitkan aku pada hari kiamat kelak dalam kumpulan orang yang miskin. Ini kalau orang yang salah faham tentang hari ini, dia tak mahu majlur lah, tak jadi miskin lah, ya. Jadi sini kita faham, orang yang miskin kita tak boleh kutuk, tak boleh hina oleh pandang rendah kepada dia. Kalau kita pandang rendah, maka kita telah menyalahi apa yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang miskin tu, telah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panjang. Yang terakhirnya serupa hari itu, Aisyah radhiyallahu anha tanya, tak ada tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, inna yadkhul jannata qabla awniyai bi arba'in hari khalifan. Mengapa ya Rasulullah kamu tidak untuk miskin itu? Banyak orang miskin itu dia masuk ke dalam syurga 40 tahun arba'ina khalifan. Ya Aisyah, that is miskin. Sebenarnya orang kaya, maknanya orang dalam syurga itu pokok miskin dulu masuk, sebab dia muda, dia tak ada kira banyak. Mesti orang kaya, dia kena banyak kira. Harta sini faham lah, ambil mak betul ke dok urusan tadi, itu urusan dia lah. Jadi wahai Aisyah dan Tazdawati, jangan kamu tolak kalau miskin walaupun dengan sepala kamu. Ya Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatilah dengan mereka, kerana Allah akan dekat denganmu dari kiamat. Jawab Rasulullah SAW berkaitan bahas tentang hari ini. Jadi apa yang nak disebut ialah minta Nabi SAW disebut dalam hari ini, Allah Ta'ala beri benda miskin ya. Jadi maksudnya lah sifat tawaduk rendah hati, itu dimasukkan, yang kita faham bila sebut oleh miskin, kita tak mau kerja lah, kita tak mau cari kemajuan lah. Jadi di sana banyak ayat-ayat bukan dalam iklan kita nak ibadah. Iklan ibadah apa dia? Azam, Allah Akbar, Allah Akbar. Ayat ni kalah tujuh wilayah. Bila kita dah berjaya, maka kita rasa harta itu bukan hak milik kita. Maka sudah tentu kita akan rasa miskin kita. Jadi tidak ada sifat sombong, sehingga nak berkawan hanya berkawan dengan orang yang kaya-kaya saja. Orang yang miskin bukan kawan. Itu ada sifat orang. Bila kawan dia kaya, dia dapat. Bila kawan dia dah jatuh, jadi miskin, dia jauh. Bukan dia ingat lah. Itu kebenaran ada. Bukan berlaku dalam sawaj ataupun pernikahan. Suami kaya, suka. Suami dah miskin, maka lalu dah dia. Maka di sini lah kalau seorang memahami hadis Nabi SAW, bahawa Nabi SAW sangat menyukai orang miskin, supaya dia jaga. Walaupun di sana ada perbahasan tentang hadis ini, jadi dalam hadis ini dibahas oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani kita boleh faham dia ialah dalam kitab Fathul Bari, adalah hari ke-15
Ibnu Hajar Al-Haytami ini sebuah rekoh, tidak rekoh. Jadi dia bahas, dia ambil daripada Imam Baihaqi. Nabi SAW tidak mohon, Nabi kita minta kemiskinan supaya tak maju, tapi nah, maksud Nabi itu maksud kekurangan sebut tadi ia membawa kepada maksud dan khusyuk bertawaduk ini kalau dia kaya sekalipun dia ada sifat tawaduk, kalau dia kaya sekalipun dia ada sifat khusyuk tadi sehingga dah jauh daripada Allah SWT. Jadi Syekh Al-Mubarak Furi maksud miskin dalam hal ini adalah kehinaan kepada Allah. Tujuan Rasulullah SAW mudah ini adalah menzahirkan sifat Allah. Walaupun dia kaya sekalipun gantung harap tetap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab ada di sana sifat manusia. Bila dah senang, dia kaya, dia lupa kepada Allah SWT. Bila dia miskin, dia akan cari dia kesusahan. Dan Quran sebut inna al-insana khuliqa halwa la massahu khairu manwa. Bila dapat kebaikan, dia menung. Bila dapat kekayaan, dapat kemewahan, kesihatan sebagainya, manusia dia akan harap panggil manusia, dia akan menghalang ke arah kebaikan. Buat baik sesaya ya khairu manusia bila masahu syarru jazuah, bila dia ada susah alhamdulillah dia minta mencari-cari. Maka di sinilah menjaga apa yang disebut dalam hadis Nabi menzahirkan Allah bergantung kepada Nabi, bergantung kepada Allah SWT, bukan ditunjuk kepada akhlak kepada umat. Jadi dalam hadis Nabi sebut Allahumma ahyini miskinan, ya Allah Tuhan ku hidupkanlah aku atau ku kumpulkan aku ini bersama orang miskin, iaitu himpun aku bersama orang miskin, iaitulah himpunkan aku atau jadikan aku di kalangan mereka yang bukan maksud miskin pun itu adalah kekurangan, tetapi menunjukkan sifat menang diri miskin kurang lah. Jadi di sini kita boleh faham bila seorang itu miskin, kita boleh rapat dengan dia, kita tak rasa bila menghina. Bila kita berkawan dengan dia, kita rasa koma lah. Kalau orang kaya itu hebat sikit tu. Dan antaranya dalam hadis Nabi ini kita boleh faham bukan bermaksud Nabi minta kekurangan miskin tadi, tapi Nabi SAW ada sifat kendak diri dan sifat tawaduk kendak diri dan khusyuk khusyuk dalam ibadat sekalipun dia kaya. Ada orang dia bila dah kaya dia tidak rendah diri, sombong, dan dia ada sifat yang disebut dia khusyuk sehingga sikit-sikit ingat mungkin sikit-sikit dalam kepala dunia sehingga melalaikan dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi antara sifat yang disebut dalam perbahasan ini ialah kita kena suka miskin dan yatim. Dan ada cerita kalau Nabi Allah Sulaiman yang masyhur dengan kekayaan habis dikuasai binatang, seorang pun dikuasai kerajaan yang hebat. Apabila baginda masuk dalam masjid dan melihat orang miskin di situ, dan cerita baginda akan duduk bersama orang miskin bersama-sama mereka yang dan berkata seorang miskin sedang duduk dengan orang miskin. Dan berkata seorang miskin sedang duduk dengan orang miskin, dia pun mengaku dia miskin. Maknanya
dia tak nombor, tak perlulah dia tempat-tempat mewah sangat dia. Dia nak buat orang biasa dia, untuk orang biasa dia. Dia payah, nak cari sifat-sifat ni. Kalau kita bolehlah tunjuk sekejap, boleh kita tunjuk sekejap. Dia tak bersabar tempat lain, maka tidak boleh, kena ikut. Tak tahu cara dia, ikutlah. Jadi, itu sifat dia. Kalau kita pergi mana-mana pun, kita ada majlis, ada apa pun, tidak salah kalau kita tengok orang yang tak ada pakat, orang biasa, tak ada kapal, kapal biasa. Apa salahnya kita duduk dia? Hari tak mahu kita nak cari orang yang ada pakat-pakat, pokok Datuk, nak sembang dengan pokok Datuk. Orang-orang tak apa, ini tidak ambil sifat yang ditunjuk oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu waktulah suatu khabar bunyi, jangan kamu asai hati jika melihat seorang yang jahat mendapat kuniaan yang banyak-banyak, sebab kau tak akan tahu ke mana kesudahan orang itu setelah ingatnya. Dan ini bahkan tentu ada seorang yang mencari untuk menentuknya. Jadi kalau dia tengok orang kaya ataupun apatah lagi orang yang jahat, dengan dikunia nikmat yang banyak, kita rasa nak tunduk kepada dia, sedangkan kita tidak tahu apa kesudahannya. Ini boleh kesudahan tak boleh. Wah, ya sudah, kesudahan orang apa kita pandang, yang pandang tak biasa saja. Jadi yang dikatakan miskin tadi, ialah tempat yang mulia. Itu ini tak jauh. Kita nak ada sifat nak diri tadi. Inilah penting untuk menjaga diri kita supaya jauh daripada sifat-sifat tadi. Dan ada pun tak ada anak yatim, maka Rasulullah SAW bersabda, "Mandamma yatiman hatta yastaghniya faqad wajaba lahu al-jannah." Maka siapa yang menanggung anak yatim sehingga menjadi kaya, maka telah wajib bagi masuk ke syurga. Bukan maqam, bukan maqam. Itu ada dia lah, baca di Nabi. Itu wajib bukan maqam, sebagaimana yang dia lain. Kalau Quran surah Qawmur Azim, itu disebut ya, sebut ya. Wa ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dengan orang, dengan satu manusia salam, saya, aku, dan orang yang menanggung yatim seperti kedua-dua ini. Sambil Nabi isyaratkan dia, apa, sesok, itu paling hampir sekali. Sabda Nabi Sallam, man wada'a yadahu 'ala ra'si yatiman taru man kanat lahu bi kulli sya'batin tamurru 'alayha yatubu li hasanah. Siapa yang mengusap kesan untuk keluarga yatim, basuh-basuh yatim dan dia pula kasihan, saya keluarkan ayah dan dia mak dan dia, maka ia mendapat kebajikan entah setiap rambut yang dikosok tadi. Jadi rambut dia bodoh, dia dapat mampak tadi. Sebab itulah anak yatim kita kena kasihani. Dan sabda Nabi Sallam, khairul baitin minal muslimin baitu fihi yatim yuhsuna ilaih wa syarul baitin muslimin baitu fihi yatim yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah kaum muslimin itu ialah rumah yang ada dalamnya seorang anak yatim yang dimuliakan. Dan sejajar rumah kaum muslimin itu ialah rumah yang ada dalamnya seorang anak yatim yang dicuai kepentingannya. Maka kalau ada kematian sebagainya, maka disuruh kita ambillah. Kadang dibiar anak yatim ini diletak di pusat tahwi-tahwi, maka dia diambil, biar kita saja. Dah salah, siapa ketika dia ambillah, sebab dia anak saudara dia. Dah jauh pun
ataupun dekat bagi orang dia, maka letak di situ dia jaga dia. Bukan Nabi SAW menyukai. Ini mesti Allah ambil ayat ini sebab ada kepentingan ambil harta setengah itu. Maka tipu helau sebagainya, suruh sain dan sebagainya dia berlaku. Walaupun misalnya ahli alam daripada Nabi SAW, maka tak perlu diletak, dibiar itu saja. Hingga duduk dengan nenek mula kok nak cari sehingga dibiar itu saja, maka berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Ada juga berlaku gitu, orang mari temu, mari cerita sikit tengok. Bila mak mati, ayah tinggal lalu KL dah balik, maka anak tu orang berbalik tu duduk dengan nenek kat nenek tu ada sepupu, sepupu anak tu lah. Maka kau kuasa orang je nenek tu buat tu sehingga berlaku istilah kubur lah. Dengan itu nak lari dah tempat tu. Padahal kalau dia jaga betul, apa salahnya saudara mara boleh ambil jaga bicara ini biar begitu. Maka pesan dia lebih besar bagi akibat dari maya sebelah. Itulah sebenarnya yang dikatakan aku yang perlu terbuat sebagai orang mukmin antaranya ialah disebut kita kasih, kita suka pula orang yang miskin dan kita menjaga baik. Bila diuji dengan orang yang jahat, kita sabar, jangan kita balas dengan jahat tadi. Kerana kalau kita balas jahat, kita balas dengan jahat tadi juga, kita dikira melakukan pihak dan orang yang sebut ambil dan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا ربنا يا رب الحمد كما يقول جل وعلا في سبحانه اللهم يا رب العالمين وأذكركم من بعده ذكركم معصوما صلى الله عليه وسلم الحمد لله على آله وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.